Seluang nih Mas Bro. Wader pari ya atau lunjar pari. Oke Mas Bro, ini kami dapat ini ikan. Nah, dua ekor ikan tapi ya beda ya ini. Yang satu ikan wader ini dan yang satu ikan melem atau palau ini. Nah, bisa sobat lihat ini perbedaannya ya. Yang ini ikan wader atau ikan tanah bahasa sini ya. Yang satu lagi ikan melem ini. Kalau bahasa sininya ikan palau ini. Oke Mas Bro. Tapi masih baby nih melemnya. Ini ketingnya ada kecil-kecil Mas Bro, banyak tapi anakan keting ya. Coba kalau besar-besar enak. Kalau besar-besar dibikin brengkes ya atau dipepes, waduh, waduh, mantapnya bukan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya Mas Bro. Di pagi ini saya mau ngambil bubu payung ya, yang saya pasang di Sungai Nanto atau air suban bawah ya. Untuk partner kita, kita bersama Diki. Halo Ki. Halo. Saya kemarin cuma masang berapa ya, 4 buah bubu payung, 2 buah bubu portable sama 1 buah bubu naga. Sudah lama nggak dipasangin di sini yuk. Siapa tahu ada strike-nya. Oke, seperti apa kesuranya Mas Bro? Ikuti terus. Bubu pertama Mas Bro. Ya, zong Mas Bro. Bubu pertama zong. Bubu kedua Mas Bro. Woi. Ini dapatnya ikan wader Mas Bro sama anakan keting ini. Udang ada 1 ekor, 2 ekor nih. Ya, jadilah Mas Bro, yang penting strike. Oke, lanjut. Bubu nomor 3 ya Mas Bro. Mas Bro, sepi, cuma dapat 1 ekor udang sama beberapa ekor apa ini, ikan seluang. Oke, selanjutnya Mas Bro, bubu naga. Bubu naga cuma strike ini Mas Bro, 1 ekor wader sama 1 ekor seluang. Oke lah, lanjut. Bubu selanjutnya. Ini. Ini Mas Bro. Udang. Ikan wader. Sama ikan apa, Bi? Kayak iwak nila sudah. Iwak palau. Palau. Anan palau gitu. Ini mau lagi. Iya, selain anan palau gitu. Ini iya, sama anan melem, ikan melem. Iya kan? Iya, iya. Asli anan melem. Oke, mantap lah. Oke, selanjutnya. Mantek 1 ekor. Ikan wader. Endi mau? Kalau raja kepiting. Oke, bubu terakhir. Zonggo.
Oke mas bro, bubu sudah kita ambil semua ya. Nah ini dia bubunya. Nah ini proses evakuasinya, perpindahan dari bubu ke kepis ya, biar Diki ini. Nah ini dia. Nah, ini dapat udang besar. Mas Ki, masuk. Nah ini dia. Hasilnya nggak sebanyak kemarin ya mas bro. Ya maklum lah, ada kadangnya, kadang kalanya kita zong ya. Nah ini bubu yang terakhir ya, yang maksudnya yang dapat lumayan banyak ini, banyak udangnya mas bro. Ini satu ini. Ini, wih gede-gede ini, Diki seneng banget ini. Dibikin saus ini. Oke mas bro, berhubung bubu sudah kita ambil semua ya mas bro, saatnya kita pulang mas bro ya. Vlog kita akhirnya cukup sampai di sini mas bro ya. Tetap tonton dan dukung terus channel Dunia Ulta ya mas bro, dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya mas bro. Subscribe mas bro, tolong dukungannya mas bro ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.